Aku rasakan, bukan dulu je kes pukul ni berlaku. Zaman sekarang pun banyak lagi kes yang berlaku, betul tak? Ada orang tu rasa tak puas je kalau tak pukul orang. Memang nafsu binatang betul lah. Tak salah kalau sekadar untuk mendidik tanpa mendatangkan kecederaan yang serius pada aku. Tapi kalau setan pun takut dengan perbuatan kau, baik jadi setan je lah. What's up guys, semoga kita semua diberi kesabaran dalam menghadapi cabaran atau ujian yang menimpa, amin. Untuk yang tak mengenali lagi, aku Topeng Man. Aku suka berbicara tentang movie. Dan kali ini aku akan review filem Tamil yang bertajuk Jai Bhim. Sebelum aku mulakan guys, jangan lupa subscribe dan klik butang loceng supaya korang tak terlepas dengan review terbaru daripada Topeng Man, okay? Jom guys, kita layan kejap apa ringkasan cerita ni, okay? Jom. Jai Bhim merupakan filem Tamil berjenre jenayah drama yang diarahkan dan ditulis oleh TJ Gnanavel. Filem ini dibintangi oleh Suriya, Lijo Mol Jose, Aarumugam dan banyak lagi pelakon-pelakon yang lain. Filem ini mengisahkan tentang penangkapan seorang pemuda yang dituduh mencuri sehingga melibatkan beberapa orang lain dari puaknya turut disoal siasat dengan cara yang keras. Isteri pemuda tersebut kemudiannya meminta bantuan daripada seorang peguam hak asasi manusia bagi menegakkan keadilan. Jomlah guys, kita tengok dulu apa yang best dalam movie ni. Okey, jom. Yang pertama, filem yang mengetengahkan isu sosial utama. Seperti filem Tamil yang pernah aku ulas untuk tahun 2021, iaitu filem Mandela dan Kanan, filem ini juga berani mengetengahkan isu sosial utama untuk dijadikan perhatian. Filem yang merupakan kisah sebenar pada tahun 1993 ini bukanlah pergaduhan antara kasta rendah dengan kasta tinggi seperti filem Kanan atau kes rasuah untuk orang-orang berpengaruh seperti filem Mandela semata-mata. Tetapi ianya adalah perjuangan yang menentang keseluruhan sistem di mana penggunaan undang-undang menjadi tujuan utama bagi golongan kelas rendah ini. Ya, memang itulah senjata besar yang dimiliki untuk menentang golongan yang terpengaruh ni kan. Filem macam inilah bagus untuk kesedaran semua pihak. Kenapa hai Malaysia tak banyak filem seperti ini? Ke kena sekat terus? Bro, ni dah zaman 2021 lah. Open minded lah sikit. Aduh, yey. Yang kedua, lakonan yang boleh diberi pujian. To be honest, filem ini bukanlah lakonan terbaik daripada Suriya oleh kerana peranannya hanya sebagai alat untuk menuntut keadilan. Namun pada aku, persembahan daripada Suriya yang menyebabkan filem ini boleh disyorkan kepada semua orang. Lakonan pelakon lain yang aku tak berapa familiar pun turut membantu perjalanan movie ini. Dan mereka juga turut memberikan yang terbaik dalam peranan masing-masing walaupun watak mereka tidaklah dikembangkan secara menyeluruh. Korang akan rasa geram, simpati dan ada beberapa part dalam filem ini agak kejam. Iyalah kan, filem jenayah kenalah ada aksi begitu, betul tak? Untuk dapatkan feel kejadian sebenar. Jomlah guys, tengok apa pula yang aku rasa personally kurang sikit dalam filem ni. Okey, jom. Yang pertama, tidak mengekalkan momentum filem. Pada aku, first half movie ni agak membimbangkan dengan penyampaian dan penulisan ada sedikit longgar namun masih dalam kategori yang boleh diterima. Elemen dramatik dan penindasan yang berjaya menarik hati untuk filem ini menjadi sedikit lebih kuat. Walau bagaimanapun, filem yang berdurasi lebih kurang 2 jam 40 minit ini juga kadangkala terasa sedikit membosankan dengan scene-scene tambahan yang aku rasakan tak perlu. Nasib baiklah bukan scene show off yang slow motion. Lagu atau soundtrack dalam filem ini juga biasa-biasa je pada aku. Ianya turut memberi impak kepada filem ini. Perjalanan filem ini menjadi lebih baik
pada jam akhirnya. Yang kedua, kes terasa sengaja dipanjangkan. Aku tahu filem ini berdasarkan kisah sebenar, tapi kan aku merasakan kes dalam filem ini macam sengaja dipanjangkan. Aku faham mungkin pengarahnya cuba nak sampaikan kerumitan kes, tapi tetap tidak terasa rumit pada aku. Ada tapi tak cukup. Filem ini juga amat mudah dijangka dan lebih nampak berat sebelah kepada pihak mangsa, menyebabkan ianya nampak kurang cabaran dalam perjalanan filem. Ada juga beberapa scene yang aku nampak umpama promote untuk menggalakkan kebencian kepada polis. Tak bolehlah pukul rata macam tu semua, betul tak? Dalam filem ini pun ada tunjuk tak semua polis tu jahat. Anyway, aku bukan polis, okey? Jomlah guys tengok berapa aku nak rate untuk movie ni, okey? Jom. So guys, macam mana dengan markah yang aku bagi? Korang setuju tak? Anyway, itu just pandangan peribadi aku. Kalau korang ada pendapat tersendiri, macam biasalah, bagilah pendapat korang kat ruangan komen kat bawah, okey? Pada aku, ini bukanlah filem Tamil terbaik 2021 dan bukanlah filem terbaik lakonan Suriya. Tetapi ianya still filem yang menarik untuk ditonton. Jangan lupa layan, okey? Itu saja daripada aku guys. Jangan lupa subscribe, like dan komen pendapat korang. Aku Topeng Man, poyo tapi jujur. Boom.